Oke, halo semuanya, kembali lagi di YouTube My Kali-Kali. Ini kita akan melihat official trailer dari Mohon Doa Restu. Ini sepertinya genrenya adalah romance, romantis-romantis gitu, brother. Soalnya di sini sudah diawali dengan muka Jeffrey Nicole yang bisa membuat para wanita tergila-gila ya guys ya. Oke, coba kita gas saja, brother. Oh, di sini ada si Faju juga, sangat-sangat cantik sekali. Saya dia itu akan bikin mau bikin kamu bahagia. Iya. Ya? Iya, Mbak. Mau ya? Sampai kapan di sini? Sampai sebelum maghrib kali ya. Hanya kamu satu-satunya yang bisa membawa Mel sampai sejauh ini. Anaknya aja yang gak mau ngaku. Jadi kalian kapan nikah? Hah? 3 bulan. 3 bulan. Nanti kalian mah tinggal bangun, mandi, dandan, hadir. Satria tuh gak pernah mau dengerin omongan gue. Dia selalu aja ngiyain apa kata nyokapnya. Oke, oke, Cina. Emang seperti itu laki-laki. Dan selaki-laki, Mel. Ini yang bikin aku takut salah milih orang. Orang yang gak berani ngejar keinginannya sendiri. Dan aku gak rela kalau kamu nikah sama cowok lain. Maukah engkau menerima aku lagi? Gak, aku beneran sayang sama kamu. Ya, tapi kamu gak bakal ngomongin semua itu kan? Kalau bukan mama kamu yang nyuruh kamu ngomong. Kamu gimana? Gak ada seorang ibu mau anaknya itu kan diomongin sama semua orang gara-gara pada nikah. Emangnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu pas nikah nanti, ibu mau tanggung jawab? Semua-semua diatur ini semua diatur sama ibu. Saya gak pernah mau pakai anak saya untuk kepentingan pribadi, kesenangan saya. Enggak bisa egois. Mama ngebesarin aku dari kecil sendirian loh. Aku gak mau nyusahin mama. Oke, mohon doa restu. 26 Oktober 2023 di bioskop. Sekarang tanggal 10 Oktober. Oke. Mari kita coba jelaskan. Kali jelaskan sedikit. Oke, di awal di sini diawali oleh Siva Hajun dan Jeffrey Nicole ya guys ya. Dan di sini mempunyai dua orang mama-mama bikin kamu bahagia. Iya. Ya? Iya, Mbak. Mau ya? Oh, kayak ini ceritanya dijodohkan nih loh. Ini kan ini mamanya Jeffrey Nicole, terus ini mamanya Siva Ju berteman seperti itu, berteman terus mau menjodohkan anaknya. Tapi itu sulit sekali, brother. Sebelum maghrib kali ya. Hanya kamu satu-satunya yang bisa. Oh, tapi sempat deket dulu ini. Oke. Okay. Anaknya aja yang gak mau ngaku. Jadi kalian kapan nikah? Dan ditagi-tagi terus kapan nikah, kapan nikah oleh ayah dari Siva Haju tersebut. Oke. Okay. Mulai-mulai partying. Mandi, dandan, hadir. Saya tuh gak pernah mau dengerin omongan gue. Dia selalu aja ngiyain apa kata nyokapnya. Oke, oke, jenak. Emang seperti itu laki-laki. Oh, dan di sini kayaknya Jeffrey Nicole itu anak mama banget. Jadi mendengarkan dan melakukan apa yang mamanya bilang gitu, brother. Itu sih harus sih. Harusnya sih itu bener banget sih. Lagi, Mel. Mamaku sayang. Ini yang bikin aku takut salah milih orang. Orang yang gak berani ngejar keinginannya sendiri. Dan aku gak... Orang yang tidak berani mengejar keinginannya sendiri. Berarti... Iya kan, itu dijodohkan terus. Jadi Jeffrey Nicole itu gak ada sayang-sayangnya sekali, brother. Gak ada apa ya, rasa cinta. Dan itu terpaksa karena disuruh mamanya, coy. Dan di sini terjadi lagi, Siva mau dilamar oleh pria lain yang suka sekali. Maksudnya ada cinta pada Siva juga. Kalau kamu nikah sama cowok lain, maukah engkau menerima aku lagi? Dan di sini nampaknya Siva akan menerimanya karena
dilihat dari raut wajahnya, dia senang sekali. Enggak, Mel, aku beneran sayang sama kamu. Iya, tapi kamu... Dan Jeffrey Nicole di sini terlihat menyesal ketunburi. Dia langsung memohon-mohon kepada Siva bahwa dia sangat-sangat cinta kepadanya, brother. Kamu gak bakal ngomongin semua itu kan, kalau kamu... Oke, terjadi pergelutan antar tetangga. Oke, ngamuk terus. Oke. What the hell, ternyata kedua orang, kedua mama-mama tersebut sangat-sangatlah apa ya, strict parents gitu kayaknya, bro. Sangat sayang sekali kepada anaknya, tapi sangat sayangnya itu terlalu overuse, brother. Terlalu parah lah, melebihi batas. Harusnya apa ya, sewajarnya kalau jodoh itu sudah kita tidak wajib untuk menjodohkan, brother. Maksudnya biar mereka memilih sendiri, tapi kita harus menyaringnya gitu loh. Orang tua itu harus mengerti, misalnya kalau nggak cocok, kalau ini baik atau buruknya kita kasih tahu aja loh, brother. Jangan sampai dijodoh-jodohkan lah. Itu zaman kapan, 80-an, brother. Bosku, teman-teman, mohon doa restu. Oke. Ini mohon doa restu kepada orang tua mempelai. 26 Oktober 2023 di bioskop. Oke, no. Oke, terima kasih semuanya. Di situ ada Jeffrey Nicole, Siva Hajud, dan kakak tahulah semuanya. Oke. Ini genre yang ada komedinya, romantis, ada dramanya juga kayak. Oke, cocoklah buat anak-anak muda zaman sekarang. Tapi iku mang tadi apa, Jeffrey Nicole kayak apa ya, stylenya itu seperti orang-orang yang culun-culun gitu loh, bro. Bisa kita lihat tadi. Bandung kan ini. Latarnya itu juga di Bandung, terlihat di Bandung, Bandung Bondowoso gitulah. Oke, di sini kita melihat trailer dari Mohon Doa Restu yang dibintangi oleh Siva Aju dan Jeffrey Nicole, official trailer tanggal 26 Oktober 2023 di bioskop, hanya di bioskop kesayangan kalian, brother-brother. Oke, terima kasih semuanya telah menonton video kali ini. Kita lanjut kepada trailer yang selanjutnya. Mohon doa restu kedua orang tua.